Iya guys, suaranya luar biasa ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit, mantap sekali. Speakernya sampai goncang-goncang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu guys. Ya, jadi di depan sini ya sudah ada mini amplifier guys. Ukurannya lumayan kecil ya, tapi kecil-kecil cabai rawit juga, mantap suaranya guys. Jadi ada 3 kontrol ya, yang satu volume, bass dan treble. Dia menggunakan IC finalnya ya guys, yaitu menggunakan TPA 316D2 ya. Jadi kekuatan output maksimal 2x50 watt. Nah, seperti ini guys, kecilnya guys. Dan speakernya pot sampai 10 sampai 150 watt untuk speakernya. Dengan tegangan ya. Tegangan kerja bisa lewat sini guys, yaitu 6 sampai 24 volt. Jadi range tegangannya ya 6 sampai 24 volt. Jadi direkomendasi 12 volt atau 24 volt masih oke. Ya, ukurannya sangat kecil guys, yaitu panjangnya 6,4 cm ya, dan lebarnya 5 cm, ketinggiannya 1,8 cm ya, hampir 2 cm. Jadi kecil-kecil seperti ini sudah ada amplifier dengan outputnya lumayan besar guys. Jadi di sini ya, soket untuk power DC 12 volt, output speaker langsung guys. Jadi ada 4 ya, speaker kanan kiri, dan di sini ya kabel input guys. Yaitu kabel input langsung ke colokan handphone atau jacknya ya, bisa langsung. Jadi sudah dilengkapi pendinginnya seperti ini guys, lumayan mantap suaranya. Oke, kita langsung uji coba saja guys, memakai baterai ya 12 volt guys. Baterainya seperti ini, dalamnya seperti ini guys. Kita rakit 3 seri dengan memakai BMS sehingga menghasilkan 12 volt. Dikasih kotak seperti ini guys, jadi supaya lebih aman. Dan soket untuk colokan dilengkapi indikator guys. Kalau kita nyalakan, indikatornya membaca baterai masih full seperti ini guys. Oke, kita lihat lagi guys untuk rangkaian powernya ya. Kita zoom powernya seperti ini guys. Jadi simple sekali. Ya, di belakangnya seperti ini guys. Jadi outputnya sebelah kanan sini, input sini, dan powernya di belakang ya. Jadi volume, bass, treble. Dan sangat simple, bisa kita beri box kecil juga sudah masuk. Oke, kita uji coba langsung ya guys, dengan speaker seperti ini, yang satu lumayan gede, yang satu kecil guys. Sehingga kita lihat suaranya atau apakah mantap atau tidak guys. Jadi langsung kita uji coba saja. Di sini soketnya ya, langsung kita colokan soketnya dan kita langsung hidupkan saja guys untuk
powernya guys, ya powernya baterai ya, pakai baterai 12 volt. Ya, kita ambil musik langsung ya guys. Untuk musik seperti ini guys. Ya, mic-nya ya. Mic-nya saya dekatkan, guys. Jadi lumayan mantap suaranya, guys. Nah, ini key volume ya. Kita besarkan lagi, guys. Jadi suaranya juga nggak pecah ya, guys. Iya guys, suaranya luar biasa ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit, mantap sekali. Speakernya sampai goncang-goncang guys. Mantap sekali guys, suaranya ngacir, kecil-kecil juga, mini amplifier. Jadi sharing atau berbaginya guys sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.